Divisi Hubungan Masyarakat Polri dalam rangka menyambut hari jadi ke-72 menggelar bakti sosial di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam bakti sosial tersebut, Divisi Humas Polri memberikan air bersih kepada masyarakat dalam berupaya mengatasi kekurangan air bersih saat musim kemarau. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho hadir dalam kegiatan tersebut untuk memberikan air secara langsung kepada warga yang telah mengantri. Turut hadir Karo Multimedia Divhumas Polri Brigjen Pol Gatot Repli Handoko, Karo PID Brigjen Pol M. Hendra Suhartiono, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gideon Arif Setiawan dan seluruh jajaran serta TNI dan unsur pendukung lainnya. Selain di Jakarta Utara, Kadiv Humas menerangkan bahwa jumlah air yang dibagikan mencapai 1.500.000 liter pada 35 titik yang mengalami kekeringan serta membutuhkan air bersih. Kadiv Humas memastikan, berbagai kekeringan yang terjadi di sejumlah daerah menjadi perhatian Kapolri Jenderal Sigit Prabowo dan jajaran Polri. Oleh karenanya, pembagian air bersih ini diupayakan secara menyeluruh di bidang Humas Polda hingga Polres jajaran. Selain itu, Kadiv Humas dalam upaya penanggulangan akan terus dilakukan dengan langkah preventif untuk menghindari dampak krisis air yang berkepanjangan. Ia berharap, masyarakat akan memanfaatkan dengan bijak air bersih yang didistribusikan oleh anggota Polri. Pada hari ini, kami dari Divisi Humas Polri melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan memberikan air bersih di RT 02 di Kampung Marina, RT 07, RW 017, untuk bisa memberikan sedikit bantuan dalam rangka HUT Humas yang ke-72, karena Humas Polri pada saat ini berusia ke-72 tahun, nanti tepatnya pada tanggal 31 Oktober, melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menyambut kegiatan lontar tersebut. Di antaranya adalah memberikan air bersih bagi daerah yang membutuhkan. Kegiatan ini juga dilaksanakan bukan hanya di Jakarta saja, tetapi juga dilaksanakan di 35 titik di seluruh Indonesia, di mana Kabid Humas wilayah juga melaksanakan kegiatan tersebut, dan Kasih Humas Polres juga melaksanakan untuk bisa meringankan beban masyarakat yang saat ini sedang membutuhkan air bersih. Dari Penjaringan Jakarta Utara, Tim Liputan melaporkan.